Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Friska. Bagaimana cara menghilangkan sifat FOMO sebagai investor pemula, apalagi mahasiswa? Wah. Mbak Friska memulainya kan sebagai mahasiswa juga. Nah, zaman dulu tuh aku inget banget, nggak ada memang istilah FOMO, tapi kita selalu ke provokasi ya, maksudnya dulu kan eranya BBM ya. Nah, di BBM itu sering ada orang gitu yang update-update status itu ya, kayak pom-pom gitu ya, istilah zaman sekarangnya kayak gitu. Nah, kita gampang biasanya terprovokasi tuh, oh, katanya beli ini nih gitu mau naik. Jadi itulah FOMO ya, biasanya mahasiswa, apalagi misal masih pemula. Normally memang sewajarnya seperti itu, pasti akan 1, 2, 3 kali akan mengalami yang namanya beli saham itu karena FOMO. Tapi ya it's okay, nggak masalah. Ya itu salah satu dalam prosesnya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin selamanya kan teman-teman akan berinvestasi hanya karena FOMO. Jadi lama-lama aku menemukan sebuah apa ya, sebut aja sedikit formula ya, biar kita nggak FOMO itu sebenarnya simple, kita jadi investor yang cuek aja. Ya, artinya nggak usah terlalu mendengarkan ya kericuhan atau keriuhan yang terjadi di sekeliling kita. Boleh baca berita, tapi nggak usah sampai dibikin bingung banget. Aduh, ini gimana ya? Ntar nasibnya ke saham ini gimana ya? Atau katanya ini lagi bagus nih, lagi bagus-bagusnya naik atau segala macam. Padahal kita udah portofolio, udah punya nih saham-saham pilihan kita. Akhirnya jadi goyah. Terus jual, terus beli saham yang hasil FOMO. Jadi sebaiknya ada kalanya acuh dan cuek itu sangat berfungsi ketika kita udah jadi seorang investor ya, dalam tanda kutip ya, cuek untuk kebaikan ya, biar kita nggak gampang kena FOMO. Dan sebisa mungkin ya teman-teman udah percaya aja ya, percaya diri ya, punya confidence dengan saham apa yang sudah dibeli dan di portofolio itu udah yang is the best versi kita gitu dari analisa kita. Selama tidak ada perubahan strategi ya, ya keep aja sahamnya ya, nggak usah ikut FOMO buy atau sell on news lah atau berdasarkan rumor semata. Itu kadang hati-hati aja ya, antara ya rumor lah, berita segala macam, kadang gampang banget merasuki ya pikiran-pikiran kita para investor ini. Tapi harusnya kalau udah confident, udah mulai mandiri analisa, aku rasa yang namanya FOMO itu udah nggak ada lagi sih. Jadi kita ya baca berita sekedar baca, Benar. Tahu keriuhan pasar, tahu sekedar tahu aja, tapi nggak sampai mempengaruhi keputusan Orang. investasi masing-masing. Benar-benar. Gitu. Jadi nggak semua news itu bersifat positif, nggak semua news juga bersifat negatif ya. Karena Betul. tergantung pelaku pasar mau responnya seperti apa. Jadi nggak usah Betul. terlalu dipikir deh gitu. Harus benar-benar punya apa ya, pendirian gitu. Pegangan ya, harus punya pegangan sendiri. Benar-benar. Benar-benar. Kalau punya pendirian, yakin ya udah diterusin gitu. Kalau enggak, ya tinggalin gitu kan. Nah, Iya. ini ada yang nanya lagi nih. Mungkin untuk belajar investasi ya, buku apa sih yang cocok gitu? Dia mungkin capek nih jadi scalper. Nah, ini mungkin dari sisi mentalnya belum siap ya. Jadi mungkin bisa bilang capek jadi scalper. Tapi kalau udah levelnya kayak Mas Bekti sih kayaknya nggak ada capek-capeknya ya. Nah, tapi tenang aja ya. Maksudnya satu-satunya itu kan nggak hanya scalping atau trading ya. Investasi pun juga nggak masalah, teman-teman. Buku investasi yang dari dulu aku sering baca, itu misal kayak The Intelligent Investor. Tapi itu jujur agak berat ya kalau misal buat kita-kita. Aku dulu juga awal-awal bacanya berat, tapi mungkin kalau yang lainnya teman-teman bisa baca buku-bukunya Pak Nicky Hogan, Direktur BEI yang dulu ya, ada 3 buku kalau nggak salah, 3 buku tentang investasi itu bagus banget. Di dalamnya isinya psikologi, mindset, tips, strategi investasinya ada semua di buku-bukunya Nicky Hogan. Coba aja teman-teman nanti search ya, atau mungkin buku Mince sendiri, buku Yuk Belajar Saham ataupun buku Master Investor, itu panduan-panduan teman-teman yang ingin mulai berinvestasi ya, dan juga ada banyaklah tips strategi psikologinya segala macam. Dan buku-buku yang lainnya juga masih banyak ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi nggak mungkin disebutin satu-satu ya. Benar-benar, benar-benar setuju. Jadi mungkin boleh dicari-cari aja nih buku apa yeah. yang cocok gitu ya, dan dibeli aja gitu. Ini ada yang pertanyaan, mungkin juga melihat pandangan ya, kalau dari pandangan saya ini mungkin pertanyaan, kenapa sih zaman sekarang tuh ngajak orang buat investasi itu susah, tapi buat
masuk ke oh slot ini judi ya kali ya, judi online satu-satu gitu. Ya mungkin karena literasi finansialnya masih kurang ya Mbak, jadi literasi keuangan kita itu kan masih agak kurang ketimbang inklusinya nih. Jadi banyak nih yang terjebak ya semacam slot-slot atau judi online judi atau slot ya, atau mungkin, ya apapun itu. Dari kacamata Mbak Friska kenapa nih sebenarnya? Apa memang literasi orang Indonesia itu masih kurang sebenarnya? Itu nomor satu mungkin ya, minim, sebenarnya sih dikatakan minim literasi juga nggak separah dulu ya, sekarang udah bagus banget sih ya untuk literasi udah semakin meningkat, tapi yang lebih aku lihat tuh karakter generasi sekarang itu pengen instan, itu yang agak susah, iya agak susah kita kendalikan atau kontrol ya, kalau itu kan bersifat personal, jadi kalau setiap individunya udah ada rasa keinginan, pengen bisa muter uang dengan cepat, wah itu udah susah. Kalau udah dari situ ditawari investasi yang mungkin kayak di pasar modal gitu, mereka mungkin bakal nganggap, ah kelamaan nih, misal setahun berapa persen reksadana, oh setahun cuma di sini obligasi sekian doang, ah enggak gitu. Karena udah dari awalnya kayak gitu, udah pingin muter uang secara cepat. Jadi yang aku lihat lebih ke karakter generasi yang sekarang, makanya mereka agak susah kita ajak mungkin bisa, tapi untuk bisa konsisten, nah itu biasanya mereka akhirnya tergiur dengan yang lainnya, ya termasuk ini yang ramai ya judi slot itu. Benar-benar. Jadi nggak boleh tergiur cepat kaya atau kaya instan gitu ya, jadi semuanya itu butuh proses gitu, nggak ada yang satu-satu, bisa sih cepat kaya kalau orang tua kita tuh kaya. Kalau kita rockstar sih udah sih satu-set ya. Nah, ini ada lagi nih yang nanya nih Mbak Friska. Gimana nih money management-nya Mbak Friska nih dalam berinvestasi? Apakah ketika membeli satu saham, money management-nya masuk kecil sedikit-sedikit? Atau justru mungkin sekali tembak aja? Aku nggak pernah sekali tembak ya. Karena aku nggak, mungkin aku tipe investor yang nggak se-confident itu satu kali one shot gitu ya ke suatu saham. Jadi selama ini lebih ke dollar cost averaging. Itu jujur bikin psikologi kita jauh lebih nyaman ya, kalau aku pribadi tiap bulan mungkin ada income, kita DCA lagi ya, top upin lagi ke saham yang misal udah teman-teman punya gitu, top upin terus kan lama-lama lotnya nambah, dividennya tiap tahun juga pasti nambah kan, nah potensial gainnya otomatis nanti juga akan bertambah kalau harga semakin naik, jadi tidak perlu memaksakan untuk one shot ya, apalagi misal teman-teman masih baru nih, coba mungkin ya dua misal ya, dua saham nih, top upin rajin setahun aja. Nanti di akhir tahun pasti emes. Wah, udah segini ya lotnya ya dari hasil kita manage portofolio sedemikian rupa. Misal udah ada yang sekiranya target cuannya udah terpenuhi, mau jual dulu ya silahkan. Itu kalau aku selama ini simple aja sih kayak gitu untuk money management. Tapi yang jelas juga selalu sisihkan cash ya. Di RDN ya, jadi biar nggak nol banget gitu ya di RDN, karena untuk antisipasi aja, misal kayak kemarin amit-amit krisis pandemi, kita masih punya cash misal buat average down, atau mungkin beli saham-saham yang diskonnya gede-gedean ya, walaupun nggak banyak, tapi at least kita masih punya cash, jadi selalu bikin tabungan cash, kalau aku bilang ya, tabungan cash di RDN, entah itu mungkin 10%-nya dari semua total modal, atau mungkin lebih, silahkan sesuaikan aja. Oke. Naikin lagi nih pertanyaan nih. Banyak banget nih yang mau belajar. Antriannya panjang ini ya. Ya. Lumayan gratis kan Mbak nanyanya. Kapan kalo lagi ya? Bener. Kalau investasi sebaiknya satu emiten aja atau diversifikasi? Gimana nih juga tips diversifikasi emiten nih Mbak? Biasanya kan orang bingung nih gimana ya mau diversifikasi apa? Banking aja semuanya? Atau justru harus berapa persen banking, berapa persen consumer? Kalau tadi Mbak Friska bilang ada consumer juga. Minimal sih mungkin dua ya, kalau satu kayaknya kok gimana gitu ya, nanti satunya turun ya udah portofolio kita juga turun semua otomatis kan nilainya gitu, jadi ya paling nggak dua, itu pun di sektor yang sebisa mungkin beda teman-teman ya, kurang menyarankan sih misal 2-3 emiten tapi ternyata di consumer semua, di perbankan semua, bahkan ada temanku yang mungkin gila properti akhirnya beli emiten semua properti gitu, jadi mungkin kurang optimal ya buat portofolio kita. Jadi sebaiknya mungkin diver ke sektor ya. Mungkin minimal dua sektor. Mau tiga sektor nggak apa-apa, tapi jangan sampai kayak saham supermarket juga ya. Semuanya dibeli satu-satu-satu. Jadinya nanti bingung mantaunya sendiri. Pas turun, banyakkan yang turun. Nanti malah
kitanya keteteran sendiri. Jadi coba fokus aja dulu, nggak sampai 5 ya, nggak sampai 5 emiten, dan paling nggak ya 2 sektor gitu. Soal pembagian, aku rasa nggak ada teori yang mengatakan harus sekian-sekian ya. Menyesuaikan ini aja, apa namanya, manajemen teman-teman. Atau memang mau 50-50 di 2 sektor, atau dibagi rata ya, 3 sektor, 30-30-30 juga nggak masalah gitu. Oke, jadi tergantung basic cuan sih mau gimana. Tadi ada yang nanya nih, gimana? Aku lihat tuh di kolom apa namanya, di kolom komen. Kolom chat. Iya, kolom chat itu ada yang bilang gimana caranya menghindari kecanduan scalper. Ya kalau cuan terus nggak apa-apa, gitu ya. Kalau cuan konsisten, bener. Bener. Kalau misalnya juga basic cuan emang nggak punya kegiatan, gitu ya, terus cuan terus ketika scalping nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Gitu ya. Ya, aku dulu sempat ya cut loss terus. Nah, itu harus dihentikan candunya itu. Karena aku dulu sempat ngalamin juga ya scalping terus kecanduan itu pernah kayak gitu. Tapi karena pas udah aku balikin ke diriku sendiri, aduh, situasinya udah nggak mendukung, kerjaan udah full time, jadi nggak mungkin ya misal untuk scalping, jadinya aku harus nurunin ego. Waktu sebelum kerja full time masih kenceng ya, memang candu, kecanduan banget kalau kita udah biasa thread cepet kayak gitu, emang kecanduan. Tapi kita harus lihat situasi kondisi kita sendiri aja. Kalau memang waktunya tidak mumpuni, kita masih kerja full time, ya jangan memaksakan. Jadi jangan akhirnya kita menuruti apa ya, ego kita untuk terus gitu. Akhirnya nanti malah kerjaan jadi kelabakan atau yang lainnya jadi terbengkalai gitu. Jadi harus lihat sikon juga ya, jangan memaksakan. Benar. Ini ada lagi nih yang nanya nih Mbak. Investasi untuk jangka panjang dan pendek ala Mbak Friska gimana? Mungkin diversifikasi buat long term dan juga medium gitu ya. Medium term itu gimana nih Mbak? Iya, kalau jangka pendek sih pasti ya mostly bakal swing trading ya, itu udah pasti sih. Itu udah yang paling kayaknya affordable gitu ya di pasar modal kalau untuk yang jangka pendek. Kalau jangka panjang sebenarnya kan di pasar modal kalau teman-teman mau, misal ya udah punya modal yang cukup lumayan, itu terjun di obligasi itu untuk jangka panjang enak banget ya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun atau ambil yang tenor sampai 3 tahun itu udah oke. Ataupun mau di ETF, Exchange Traded Fund, ini cocok untuk jangka panjang banget. Aku tambahin banget ya, karena mungkin ETF di Indonesia belum sepopuler di US market ataupun yang lainnya. Jadi mungkin kategori untuk jangka panjang, misal di atas 5 tahun atau bahkan lebih, mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman ya, atau mungkin opsi kayak gitu. Kalau yang jangka pendek ya udah, misal mau jual beli di trading saham, swing-swing boleh ya. Atau mau misal apa ya, jangka pendek sih ya paling bisanya trading ya, apalagi coba jangka pendek, karena yang lainnya obligasi panjang ya, walaupun tradable tapi kalau pendek kayaknya kurang ya, reksadana pun juga kayaknya kurang kalau untuk jangka pendek. Benar. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Mbak, kalau dana pendidikan lebih baik ditaruh di mana nih Mbak? Kalau dana pendidikan, iya. Kalau di atas 5 tahun, misal kayak anak-anakku ya, masih krucil-krucil banget gitu, masih toddler, saham paling cocok lah, ya. Itu untuk long term banget, atau mungkin reksadana. Kalau misal masih belum begitu yakin di saham, ya udah di reksadana saham ya. Atau mungkin kalau nggak reksadana saham, ya saham, atau apalagi ya yang jaraknya panjang, aku sih cukup prefernya di situ aja kalau untuk anak-anak ya, apalagi dana pendidikan. Kita inflasinya kan paling gede, dana pendidikan 20% lebih tiap tahun. Jadi bayangin kalau kita naruh di instrumen yang return-nya nggak sampai segitu tiap tahun ya, aduh, agak berat buat menuhin dana pendidikan anak-anak kita. Benar-benar. Jadi kalau menurut Mbak Friska atau mungkin pengalaman pribadi Mbak Friska juga, dalam diversifikasi portofolionya mungkin pasti juga beli reksadana kan Mbak? Gitu, Mbak Friska itu lebih prefer ketika, kan sekarang saham, kalau reksadana mungkin punya reksadana pasar uang kah, pendapatan tetap, atau campuran, atau justru reksadana saham juga? No pay, aku ETF. Jadi aku sebenarnya udah pernah di reksadana, tapi begitu aku riset atau maksudnya banyak baca tentang ETF di luar negeri seperti apa, terus karakter di Indonesia yang masih terbilang baru, jadi akhirnya menyimpulkan, wah kayaknya kok lebih ini ETF ya, karena di negara-negara lain pun
apa namanya, exchange traded fund itu satu produk yang wajib itu ada di portofolio tiap investor. Jadi sih harapannya sih di masa depan ya, kita berekspektasi kan Indonesia masih berkembang nih. Ntar kalau udah maju kan harapannya bisa ngikut juga seperti halnya negara-negara Amerika atau yang lainnya yang ETF-nya juga semakin tumbuh banget. Jadi makanya aku lebih prefer ETF dan belum ada reksadana sampai detik ini.